buat yang belum tahu, kita tuh temenan 14 tahun. 14 tahun temenan. Sebelum akhirnya memutuskan menikah, yang jelas sih kalau mau lepas dari friendzone harus ada salah satu dari pihak ini ada yang berani ngomong sih. Oke. Okay. Sekarang gue balikin pertanyaannya gini, lo percaya sahabat cewek cowok gak akhirnya setelah lo menikah? Sahabat beneran kayak kita nih bro nih berdua, percaya gak? Gue sih nggak ada ya. Nggak ya, karena pasti salah satu ada yang suka ya. Pasti cowok penuh dengan teka-teki gitu. Oh, kenapa cowok harus cowok? Iya, maksudnya pasti ada sesuatu yang dia pikirkan saat deket gitu. Ya, jangan pikirin yang aneh-aneh. Iya, iya, maksudnya. Ada sesuatu, dia cantik juga, tapi nggak mungkin. Maju mundurnya itu kan friendzone tuh namanya. Iya, iya, iya. Nah, di situ akhirnya gue berani ngomong karena keadaannya di saat itu, Ayu emang benar-benar pengen sendirian. Oh. Dan yang harus diperhatikan adalah gue ngajaknya nikah ya, bukan pacaran. Nikah.